Nama aktor tampan berdarah Minang, Rizky Billar semakin hari kian mentereng di dunia entertainment tanah air setelah dirinya resmi mempersunting biduan cantik asal Cianjur, sang juara di Akademi musim pertama, Lesti Kejora. Kehidupannya saat ini menjadi konsumsi publik di berbagai media sosial, baik rumah tangganya, keluarganya, pekerjaannya, bahkan bayaran yang diterima oleh Rizky Billar saat hadir dalam sebuah acara. Diketahui, Rizky Billar saat ini dipercayai menjadi salah satu pemandu acara dalam ajang paling bergengsi di tanah air, yaitu ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy 5 Indosiar. Suami dari Lesti Kejora itu ditemani langsung oleh para presenter kondang lainnya seperti Ruben Onsu, Irfan Hakim, Gilang Dirga, dan Ramzi di acara tersebut. Atas hal itu, banyak dari netizen yang begitu penasaran dengan honor yang diterima oleh Rizky Billar per malamnya saat menjadi presenter di ajang tersebut. Usut punya usut, menurut informasi yang kami dapatkan dari sumber terpercaya, bayaran yang diterima Rizky Billar per malamnya saat menjadi pemandu acara di ajang dangdut The Academy 5 Indosiar berkisar 20 sampai 25 juta per malamnya. Tentu saja bayaran sebegitu fantastisnya membuat publik terkejut, padahal pekerjaannya hanya menghibur saja. Beragam komentar pun turut dilayangkan oleh para netizen. Enaknya jadi artis, kerjanya hanya ketawa tapi bayarannya wow banget, ucap salah satu netizen. Harus diakui, semenjak Rizky Billar menikahi Lesti Kejora, berbagai job kian padat di buku jadwal pekerjaannya. Yang tak kalah menariknya lagi, tarif bayaran Rizky Billar sebagai artis kian melambung tinggi, meningkat drastis usai berumah tangga dengan Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.